Selamat datang kembali di channel YouTube Studio Kartun 12. Yuk, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang di wahana Studio Kartun 12. Untuk hari ini dan besok kita ada promosi ya teman-teman, karena wahana ini baru buka. Jadi tanpa syarat dan gratis, tis. Sekalian ini mau promosi karena ini wahana terbaru teman-teman, namanya Wahana Studio Kartun 12. Dan di dalamnya tentunya yaitu wahana kereta api mini. Dan juga ada toko oleh-oleh di dalamnya. Insyaallah sudah lengkap ya teman-teman. Dan juga ada air terjunnya untuk menghibur teman-teman semua. Dan ini khusus hari ini dan besok ya teman-teman, gratis tanpa tiket. Ini adalah promosi karena baru buka wahana ini ya teman-teman. Silakan masuk teman-teman bisa lihat-lihat dulu pemandangannya seperti apa. Dan kalau mau naik kereta api ini teman-teman, kalau sudah ada di tanjakan, ada di atas, bisa langsung lihat ke pantai. Kenapa? Karena wahana ini dibuat di pesisir pantai. Dan kita juga dibuat pelangi buatan. Lokasinya juga sangat strategis sekali ya teman-teman. Apabila teman-teman punya saudara, tetangga atau teman, kalau puas di wahana Studio Kartun 12 ini, silahkan teman-teman bilang ke teman, tetangga dan sanak saudara, ajak berbondong-bondong bertamasya di wahana Studio Kartun 12 ini. Dan fasilitasnya di sini sangat bersih, itu yang diutamakan oleh manajemen di sini teman-teman. Ada juga pohon cemara. Dan rumput-rumputnya yang hijau sangat-sangat indah sekali teman-teman. Ada juga kolam renang yang bisa teman-teman berenang. Nah, ini kalau kita lihat dari dalam kereta apinya mengelilingi lokasi wahana Studio Kartun 12 ini teman-teman. Tuh, ada pelanginya dulu teman-teman. Itu adalah pelangi buatan.
untuk memanjakan teman-teman semua dan pengunjung sekalian, biar bisa terhibur, biar bisa bersenang-senang di wahana ini. Dan di pinggir-pinggirnya sudah kita buatin bebatuan yang sangat-sangat mirip dengan aslinya. Ini adalah kalau dilihat dari samping teman-teman, ini kita merekamnya pakai drone. Itu adalah tempat oleh-oleh barusan yang kita lewati teman-teman. Dan kita bisa menyewa kereta api ini kalau teman-teman lusa atau selanjutnya mau kesini lagi. Kalau sekarang kan gratis ya teman-teman, jadi teman-teman bebas menikmati sepuasnya, liburan sepuasnya untuk hari ini dan besok. Ini juga ada tempat istirahat. Kalau teman-teman setengah hari sudah ada di sini capek, bisa istirahat, bisa lele-lele. Dan juga ada kafenya melayani pembelian coffee mix, juga jus. Jusnya bermacam-macam ya teman, silahkan pesan di kafe ini. Dan harganya juga sangat terjangkau, tidak akan menguras kantongnya teman-teman semua. Musim panas, lihat awannya sangat biru, sangat bersih dan indah. Dan di tempat ini juga disediakan tempat untuk karaoke. Silakan gantian dan jangan berebut, biar fasilitas yang ada di sini tidak rusak ya teman-teman. Berkaraoke silakan, mumpung masih gratis, this masih free. Dan juga di wisata ini kami sediakan wifi gratis untuk hari ini dan besok ya teman-teman. Selanjutnya bayar teman-teman ya, namanya juga promosi nih teman-teman. Jadi untuk hari ini dan besok gratis, semuanya gratis kecuali makanan, bayar teman-teman ya. boleh. Dibuat di pinggir pesisir pantai, sisir laut. Oh ya, kalau teman-teman sudah merasa terhibur dengan wahana Studio Kartun 12 ini, jangan lupa teman-teman dukung
share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah bersedia mendukung channel ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya teman-teman. Teman-teman bisa menikmati keindahan wahana di sini. Juga ada jembatan cinta di sini. Teman-teman bisa selfie dengan orang terkasih teman-teman semua, seperti pacar, keluarga, juga anak dan istri. Kami tidak bisa menyebutkan satu per satu, yang insya Allah teman-teman bisa terhibur dengan kereta api di sini. Kalau yang ini baru contoh ya teman-teman, ini masih polosan. Kereta apinya warna merah dan gerbongnya warna hitam. Karena belum kita variasi ya, belum ada gambarnya. Kalau lusa kita resmi sudah buka ya teman-teman, sudah lengkap semuanya kereta apinya. Jadi teman-teman bisa memilih mau naik kereta api yang warna apa dan gambarnya yang apa, sesuai dengan kesukaannya teman-teman.
pastinya ada tempat obatnya yang sudah manajemen di sini sediakan ya teman-teman. Pelanginya sangat mirip dengan aslinya teman-teman, padahal itu cuma pelangi buatannya teman-teman. Yuk teman-teman, kalau mau bernyanyi monggo silakan bernyanyi dan bersuka ria di sini. Senang di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, silakan teman-teman lanjutkan sendiri ya bernyanyinya, saya cuma memberikan contoh. Kereta api tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung Surabaya? Bolehlah naik dengan berjuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi wahana ini. Semoga teman-teman bisa terhibur semuanya. Dadah.